sempat tertunda karena jumlah anggota rapat tidak memenuhi quorum. Akhirnya pada pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna DPRD Batam dapat digelar. Dalam paripurna ini akan dibahas dua agenda penting terkait penyertaan modal BUMD dan KUA PPAS APBD 2023. Ada 50 anggota dewan yang telah hadir. Secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 30 orang dan yang belum hadir berjumlah 20 orang. Pembahasan pertama diawali dengan agenda penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam mengenai rancangan kebijakan umum Kota Batam dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, KUA Kota Batam tahun 2023 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan belanja, serta kebijakan pembiayaan yang tertuang dalam rancangan PPAS. Terkait kerangka ekonomi makro daerah, Rudi menyebutkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,12% hingga 5,92% atau meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,69% hingga 5,49%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh berbagai sektor, terutama sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan sektor pariwisata. Rudi juga menyampaikan, inflasi Kota Batam tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 5,5% hingga 6%. Perkiraan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 2,45%. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2023 diperkirakan sekitar 5,12 sampai 5,92%. Meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4,69% sampai 5,49%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh beberapa sektor, terutama sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan sektor pariwisata. Perdagangan sektor pariwisata turut didorong dengan mulai dibukanya akses bagi wisatawan pendatang dari Singapura, Malaysia ke Kota Batam. Di sisi lain, aktivitas sektor industri lainnya juga terus mengalami perbaikan, terutama dari sektor industri galangan kapal atau shipyard. Meningkatnya harga komoditas tambang yang mendorong peningkatan permintaan kapal dari industri tambang di Kalimantan dan Sulawesi. Inflasi Kota Batam tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 5,5% sampai dengan 6% dengan kecenderungan berada di sekitar batas atas yang 6%. Inflasi tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Yang tercatat sebesar 2,45%. Faktor utama pendorong peningkatan inflasi pada tahun 2022 yakni terganggunya rantai pasokan di global akibat perang Rusia dan Ukraina yang mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan energi secara global. Terkait pendapatan, pihaknya akan terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan APBD melalui sejumlah kebijakan pendapatan. Salah satunya melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Di sisi lain, pemerintah kota juga akan meningkatkan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar dana bagi hasil dapat ditingkatkan. Setelah menyampaikan pidatonya, Rudi menyerahkan rancangan KUA PPAS kepada DPRD Kota Batam dan selanjutnya akan dibahas bersama sesuai dengan agenda yang akan dijadwalkan. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.